Tahun lalu, penyanyi Kakak Azraf dilanda kontroversi. Niat baik menggunakan hak bersuara seolah memakan diri beliau. Kelantangannya bersuara di media sosial menyebabkan beliau dibuang oleh satu syarikat rakaman. Sekian lama, Melody cuba dapatkan kenyataan Kakak Azraf. Akhirnya, beliau tampil memberi penjelasan. Apa yang jadi itulah, di sini Kakak ingin menekankan. Itu adalah hantaran DM, hantaran message. Bukannya Kakak buat public speech, apa hate speech ke ataupun postkan di IG story Kakak untuk ajak orang beramai-ramai untuk membenci ke apa, tidak. Itu adalah DM, Kakak reply kepada story daripada seorang artis inilah. Untuk Kakak, in my defense lah, itu sebenarnya adalah DM dan dia bukanlah hate speech. Kakak bukan mengajak orang untuk bercakap benda-benda yang tak baik. Tapi telah diambil dengan secara salah. Setelah benda tu terjadi, apa yang Kakak cakap ni tak ada kena-mengena dengan siapa pun yang ada kat Malaysia ni sebenarnya. Yang Kakak cakap ni benda yang kat sana. Tetapi label tersebut mengambil tindakan terhadap Kakak. So korang sendiri boleh fikir. Sebab sepatutnya I tak ada mention pun nama diorang, I tak ada cakap apa-apa pun, I tak ada bagi tahu pun yang I dari mana ke apa bila I DM orang tu kan. But mereka mengambil tindakan. Jadi penonton sendiri ataupun rakyat Malaysia sendiri, kamu boleh fikir, korang boleh fikir. Kakak, you berbakat besar. Apa yang berlaku ni, you sendiri kecewa tak? Kakak tak kecewa diorang buang Kakak ke apa. Kakak rasa ni hikmah ni. Mesti ada benda Allah nak bagi tahu Kakak kan. Mungkin ada benda lebih baik lagi sebenarnya daripada itu. I take it as a positive. It's okay. Kakak bersama dengan diorang more than 10 years. Ini yang kau buat pada aku. It's okay. Kakak tak ada rasa kehilangan ke apa ke? Hikmah tu adalah kiranya kan, you mampu sebenarnya keluar daripada comfort zone you. Ya, yeah, betul kan? Betul. Sebenarnya hikmah dia, sebab selama ni memang I selalu rasa I nak bergerak sendiri. Tanyalah my manager, I dah banyak kali dah cakap dengan dia, jomlah kita sendiri, jomlah sendiri. Tapi faham tak, bila kita ni dah selesa kan, nak melangkah tu susah sangat. Tapi bila benda ni jadi, wow, Allah memang kata, asyik kata nak keluar, nak keluar. Allah kata, ah, tolonglah Allah bukakan pintu, kita keluar kan. I take it like that lah. Memang ini jalan yang Kakak minta selama ni. Mungkin dia punya jalan tu lain sikit, dia guna pintu belakang. Senang lagi kan, tak payah nak cerita banyak. Susah tak sebenarnya bila dah rasa berdiri di atas kaki sendiri lah, apa-apa sendiri. Honest lah, memang masa awal tu nervous. Tapi I ada team I, I ada my husband kat belakang I. And Kakak dalam industri ni lebih 10 tahun. Ramai orang yang Kakak kenal. Kakak bersyukur untuk itu. Dan Kakak rasa dia bukan susah tau sebenarnya. Dia lagi menarik. Banyak angle kita boleh pergi. And Kakak lagi bebas nak buat macam mana Kakak nak buat. Kita boleh buat suka hati kita, berkarya. Ada tak mungkin niat untuk kembali ke, maksudnya macam apa yang jadi ni, menyimpan satu dendam tak buat you? Menusuk dia cakap tu tak. Menyimpan dendam tak adalah. Sebenarnya I tak tahulah, kalau nak ikutkan yang mereka-mereka yang berada di sini, yang bekerja dalam label tu, I'm okay with them, I love them. Sebab diorang kerja dengan I more than 10 years, tak ada masalah. And I know diorang pun sama side dengan I, but diorang cannot do anything. I understand, I respect that. Because semua orang nak suap perut masing-masing, keluarga masing-masing kan. So I respect that, but I love them. Tak ada apa-apa, tak ada masalah sakit hati nak dendam ke, tak ada. I sayang diorang, I ingat semua perjalanan I, the memories yang I bersama dengan diorang. Takkanlah I nak buang because of, bukan diorang pun yang buat keputusan tu. Dari apa yang terjadi ni, pengajaran buat you sendiri, apa yang you nampak di sebalik semua yang jadi ni? Pengajaran dia, I rasa dia terletak pada diri masing-masing lah. I sebenarnya I tak expect pun benda tu akan jadi macam tu, faham tak? But it happened. Sebab bagi I tu DM, tak sangka pula DM I boleh jadi viral. But instead hikmah dia.